Ya, Zah, kembali lagi di Borak Kopi Tiam. Macam biasa, masih lagi di topik kita makanan bermusim. Kita dah borakkan tentang pastry tadi. Dia apa tu? Umairah kongsikan tavlova lah dan sebagainya. Chef Akmal, yeah. Chef Zam, Chef Betul. Zam Akmal kongsikan tentang resepi-resepi dan ini seorang ni lagi. Okey, dan apa yang dilakukan kita tahu sebab dia mempunyai follower yang ramai. Yeah. Follower-follower dia suka nak tengok apa yang dia cakap, apa yang dikongsikan. Dan ternyata sekarang ni kalau kita tengok kebanyakanlah influencer dan juga rakan-rakan selebriti kita, memang mereka semua baik hati. Yeah. Kita kongsikan review. Ada yang buat review secara percuma saja sebab nak memberikan sokongan. Betul. Jadi ini antara salah satu perkara yang kita dapat lihat dalam PKP ni, bagaimana kita punya toleransi, kerjasama, saling bantu antara satu sama lain walaupun tanpa wang ringgit, tapi buat review secara percuma. Itu juga antara salah satu cara. Itulah yang dibuat oleh seorang selebriti kesayangan ramai ini. Ya. Kita ada Fitri Yahya bersama dengan kita. Ya, abang kesayangan kita di Media Prima. Assalamualaikum, Fitri Yahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Dengar tak, Mas? Saya kata nafas. Jawab salam tu pun dah sedap. Alhamdulillah, abang. Apa khabar? Okey. Jadi kita nak kupaskan tentang rezeki PKP lah. Sekarang ni kan. Apa tu mungkin Fitri boleh dikatakan pencinta makanan. Adakah kita boleh katakan seorang Fitri Yahya adalah pencinta makanan? Dan makanan yang bagaimana yang menjadi pilihan untuk Abang Fitri post dan sebagainya? Okey, jujurnya saya memang manusia yang tak makan daging. Daging memang langsung saya tak makan. Tapi saya suka macam makanan yang tradisional. Dan kadang-kadang saya terima begitu banyak sekali makanan yang berkonsepkan Melayu lah. Seperti putu perak, kita ada kemudian pulut tetal. Pernah makan tak pulut tetal? Belum, pernah lagi. Tak pernah lagi? Okey, macam-macam lah, tradisional lah. Ya, bila saya dengar aja, okay, saya setuju. Dan seperti biasa, kita tak kena dengan sebarang bayaran. Sebab saya pun faham, ada juga sebenarnya yang memang seorang usahawan yang berjaya. Tapi mereka ni banyaklah kejatuhan dalam hidup akibat PKP ni. Jadi kita bantu mereka untuk review. Ada yang saya terima nasi kebuli ataupun macam-macam menu lagi ya, yang jarang kita jumpa. Dan saya rasa itu juga satu terapi kepada saya. Sebab kadang-kadang kita post, kadang ada yang beli, pihak lain yang beli kan. Daripada kadang makcik itu, saya pernah tengok, pernah terima satu kuih ni yang mana dihantar dari Kuala Selangor. Dan dia pun tak pernah memandu lebih daripada 10 km. Hari itu pertama kali dalam hidup dia, dia pandu lebih daripada 50 km. Patut saya tunggu sampai 3 jam tak sampai. Rupanya dia beranikan diri dia untuk hantar kuih-kuih ni sebab dia rasa itu cabaran untuk dia setelah suami meninggal dunia. Itu dia. Jadi kalau kita tengok di sebalik makanan-makanan yang direview tu ada kisah-kisah apa di sebaliknya kan. Jadi benda-benda tu yang kita tahu memang sangat dekat dengan Fitri Yahya yang juga berkongsikan pelbagai status, pelbagai permasalahan yang berlaku. Jadi kalau kita tengok selalunya bila nak review makanan ni, makanan yang bermusim, makanan yang viral, ianya memerlukan kita sendiri. Kalau kita makan sedap, maksudnya review yang kita bagikan ikhlas. Tapi bagaimana kalau Fitri tengok bila makan tu rasanya biasa je ni. Jadi macam mana nak review untuk tak jatuhkan dia, untuk kita sama-sama nak menyokong juga makanan-makanan tu? Betul lah dia. Kadang-kadang memang ada yang usahawan baru yang baru cuba. Tapi sekat pengalaman saya lah, belum pernah terima makanan yang tak sedap. Saya tak dapat lagi. Kadang saya terima semua yang ya Allah memang saya rasa bersyukur sangat. Walaupun usahawan tu pertama kali kan, tapi rasa biar betul pertama kali ni sebab rasa macam ada kualiti dia. Jadi saya rasa kalau boleh saya nak beri review yang sejujur mungkin sebab ini akan melibatkan orang yang bakal beli kan. Betul. Orang, jadi kalau saya terima ni, saya tak rasa pengalaman macam tak makan ke. Tapi yang saya terima ni, subhanallah, semuanya kena dengan saya. Dan juga kalau saya kongsikan dengan kawan-kawan pun, semuanya rasa ribunya mereka bagi ikhlas. Saya bagi kepada kawan-kawan yang mulut agak celopah pun tak pernah lagi komplain. Saya takut saya ni macam, kadang saya ni memang betul-betul saya tak reti nak pandai untuk melupakan kan. Tapi yang saya terima, alhamdulillah, semuanya betul-betul boleh makan sampai habis. Adakah seorang Fitri Yahya menerima gelaran pengkritik makanan sekarang ni? Kalau orang kata, oi, nak bagi makanan dekat Fitri Yahya ni, kau kena bagi makan betul-betul. Takut nanti dia kritik betul-betul sebab, iyalah, Fitri ni jujur orangnya. Jadi kalau orang kata Fitri Yahya ni pengkritik makanan, terima tak? Saya rasa kalau pengkritik tu, saya tengok ada orang yang betul-betul kata, apalah masin apa ni terlebih manis kan. Saya tak boleh macam tu. Sebab bagi saya kalau makanan tu ada rasa dah sedap dah.
Okey. Sebab saya lihat kadang kita tengok hanya makanan di atas pinggan saja, tapi saya lebih suka melihat kepada proses dia menyiapkan makanan tu dah pun dapat markah lebih dah. Okey. Sebab saya lebih lihat kepada usaha dia, dan saya rasa sebab saya rasa makanan ni kadang-kadang mungkin kita kata tak sedap, tapi diteka orang lain mungkin dia makan sampai habis. Okey, macam saya terima ni yang di TV tu sekarang ni, kadang-kadang saya terima kek pisang. Saya rasa kek pisang biasa saya tak terima kot, tapi dia hantar kek pisang dua benua. Dua benua macam mana tu bang? Satu pisang dia cantumkan lagi sebelah lagi pisang coklat. Jadi ada dua benua. Wah, oh, kreatif. Kadang rasa sama kan, kita rasa nak kritik sebab rasa sama je, tapi rupanya dia ada lagi dia punya kekuatan dia, ada lagi dia punya keunikan dia. Jadi saya tak boleh kritik tak sedap. Saya rasa mesti ini sedap atas faktor kreativiti dia. Yes. Okay. Jadi kalau kita tengok dalam banyak-banyak makanan sekarang ni, secara keseluruhannya, menu apa yang tengah popular di musim ini? Sebab kalau saya pernah review untuk nasi kerabu talam. Nasi kerabu talam. Kreatif dia buat. Dia bagi sekali dengan talam tu. Macam Fitri sendiri? Saya tengok banyak yang berorientasikan durian. Baru ini saya terima durian tapi melalui kajian saintis. Macam mana tu? Aiskrim durian tapi saintis yang buat kajian. Di mana bila kita rasa tu betul-betul, biar betul ni sedapnya. Biasa aiskrim ni dia macam acah-acah dan durian resit sikit kan? Tapi kali ni, sedap betul lah. Macam dia punya, kenapa sedap sangat ni? Dia kata dihasilkan oleh sekumpulan saintis UPM. Jadi ada aiskrim udang merah, ada kemudian kurma semua. Jadi saya rasa, wow, memang amazing. Dan juga saya terima kek lapis durian. Jadi, tapi cabaran untuk buat review durian ni, tahu tak apa cabaran dia? Cabaran dia ada bawang rangers yang kritik. Orang tengah susah kau makan durian. Oh, yes. Apa kau ni? Sekarang ni. Kata, memang dia jual durian. Dia tak ada kerja, dia jual durian. Takkanlah dia nak promosikan petai pula. Memang dia jual durian. Jadi terpaksa bertengkar dengan followers pula. Tapi saya rasa kena berdamai lah. Maksudnya ini kritikal kan. Kena betul-betul kita kuat hati. Betul, sebab tapi niat kita ni nak bantu. Tapi saya tengok juga komen tu, dia kata sampai hati makan durian. Habis orang yang tak boleh nak beli durian ni kesian kepada dia orang. Jadi disalah ertikan. Isu tak boleh makan durian ni sebelum COVID lagi, Mas. Ada yang tak sempat beli. Sebab tu saya tak suka durian. Saya ambil langkah awal untuk lepak ke tepi, tak nak gaduh. Okey, Alfitri, bila kita sebut tentang makanan bermusim, menu bermusim, ada tak menu atau makanan yang dikongsikan bersama dengan Fitri Yaya yang dah lama tak makan disebabkan review ni? Alfitri macam, lamanya aku tak makan menu ni. Ada tak cuma kongsikan? Itulah, saya suka lama tak makan putu perak. Dan juga, pernah tak makan kuih Kalakatar? Kalakatar tak pernah? Tak pernah. Dia menu banjar sebenarnya. Kalau kita Google, memang dia macam bengkang ataupun bingka. Tapi dia buat daripada air kelapa tau. Air kelapa muda. Jadi kita minum, makan kuih tu, dalam dia ada rasa lagi lembutan kelapa muda dan air kelapa. Katara apa? Katara? Kalakatar. Kalakatar. Kalakuta salah, tempat lain. Kalakatar. Okey, nanti kalau pendebit Google, Rosie boleh Google tak? Borak dengan pendebit, Mak. Jadi saya susah nak cari sebab dia menu banjar kan. Ada banyak di kawasan Perak lah banyak. Sebab saya pernah nak buat tugasan itu buat menu ni untuk negara tiga. Tapi saya diuji dengan kebalangan kan. Lepas tahun baru dapat. Jadi kalau saya memang wah, sebab pertama kali saya makan 2 tahun lepas kita buat segmen masakan MHI. Jadi saya teruja, tapi tak dapat, tak ada orang yang buat dekat sini. Jadi saya pun cari, ada sensor. Siapa yang jual Kalakatar boleh DM saya, ada follower bagi tahu. Jadi saya order memang kejap je habis. Anak-anak pun suka sebab di sebalik kuih biasa tu ada rasa air kelapa muda yang betul-betul mengasyikkan. Betul tak? Kalau cakap kita rasa nak pergi ambil sekarang. Betul lah. Makanan tak ada kat depan tapi dia cakap kan sedap. Itu apa pasal? Wah, ni hebatnya Fitri Yaya ni ya. Jadi kalau anda tengok ini antara menu-menu yang ada, dan memang kalau kita lihat, adakah apa yang Fitri Yaya buat sekarang ni review secara percuma, adakah ianya bermusim juga? Waktu PKP kita tolong, tapi nanti dah tak ada PKP mungkin papa bayarlah. Adakah akan berterusan? Okey, ada menu yang memang daripada syarikat yang prestige kan, yang mereka memang ada bajet dan perlukan kita buat macam-macam usaha yang lebih lah. Tapi saya tengok kalau macam menu kampung yang betul-betul saya teringin ataupun macam makcik, kadang dia beritahu saya ni ibu tunggal, kadang saya ni macam sakit sekian-sekian. Saya rasa memang automatic, memang percumalah.
saya akan post. Kadang saya suka kepada cerita, tapi saya bukan menjual simpati, tapi kita kena lihat perspektif mereka ni sedang berjuang ya. Mm-hmm. Dan saya jual kuih ni betul-betul sebab saya nak bantu mak saya yang baru kena potong kaki. Jadi bapa saya baru sekian kan. Jadi kita tak apa, saya post je. Kadang saya post tu berulang kali. Saya dah post dah, saya post lagi. Saya tanya dia lepas post, saya akan buat follow up. Ada orang beli tak? Kalau tak beli nanti tak apa, saya beli, saya awak tolong sedekahkan kat sekian-sekian. Kadang-kadang kita beli kan, kita ada post tapi tak membantu jualannya. Saya rasa macam Allah bersalahnya. Jadi saya akan pastikan, okay, kalau macam tu tak apa, saya keluarkan duit sikit. Awak tengok dekat rumah awak ada tak rumah anak yatim ke, tahfiz ke, atau orang yang teringin ke, tak apa. Tak apa, saya buat quiz. Okay, sekarang saya buat quiz, katakan bihun goreng basah kan. Okay, saya buat quiz lah. Berapa telur yang diperlukan untuk buat ini? Jadi saya, ada yang jawab tu, pemenang, hadiahnya ialah makanan tu sendiri. Supaya diwujudkan rantaian tu. Sebab saya rasa bersalah kalau saya review, tak ada orang beli. Jadi saya rasa tak apalah, saya keluarkan duit untuk beli, tapi saya tak makan, saya bagi kat siapa yang nak. Itulah konsep saya. Terima kasih banyak-banyak Fitri Yahya. Mungkin ada yang terkejut dengan usaha Fitri Yahya. Mungkin mereka terkadang terlepas pandang, tak perasan. Jadi inilah dia. Kalau mungkin anda ada teringin nak bagi Fitri Yahya rasa masakan anda, boleh follow Instagram. Apa mungkin boleh kongsikan Instagram? Okey, itu dia. Ada Instagram saya, Fitri Yahya. Tapi sekarang saya banyak terima DM, luahan kekecewaan lah, kesedihan, ratapan, rintihan. Saya pun kadang trauma juga nak buka inbox ni sebab saya akan, ya Allah, kadang menangis. Sekarang saya pula yang buruk kan. Saya pun ada baca rambut, juga. Kadang-kadang tengok rambut baca cantik hari ni, saya jadi tak murung lah. Saya teringin nak buat rambut macam Zack. Tapi saya ini salah kamu lebih eh. Zack, lagu terbaru apa Zack? Mungkin eh? Ah mungkin. Nah, tapi tahniahlah Abang Fitri dengan Sharon Paul lah kalau lagu baru. Yang ni, baru yang tutup terus. Dua ni komposer. Apa-apa pun saya tertarik kepada luahan perasaan. Mungkin ni kita boleh buat topik lain. Fitri Yahya sering dihujani dengan luahan perasaan. Jadi bagaimana agaknya Fitri nak menguruskannya dan juga bagaimana dengan wife juga. Awak ni asyik bantu ibu tunggal je. Jadi benda-benda ni macam jadi isu kan. Tapi itu akan topik yang lain. Apa-apa pun Fitri Yahya hebat, teruskan usaha anda dan semoga menjadi inspirasi kepada kita. Terus menjadikan inspirasi kepada kita, insyaAllah. Terima kasih banyak. Nanti saya belanja tim BK ni ya, Kala Qatar ya. Kala Qatar, alright. Yes. Terima kasih bang. Assalamualaikum. Okey. Assalamualaikum. Itu dia. Macam tu je. Nak sebarkan kebaikan melalui rantaian makanan. Hebat. Hebat. Luar biasa.